Halo sobat, selamat datang kembali ke channel Veli Tutorial. Hari ini kita akan bahas cara membuat judul Excel tidak bergerak ketika di-scroll, atau judul Excel tetap bisa tampil meski kita geser datanya ke bawah. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, judul tetap tampil ya meski kita geser datanya ke bawah. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Ini tutorialnya. Pada data mentah yang kita punya, yang mau kita buat judulnya tidak bergerak, pertama-tama kita sorot atau blok baris tepat di bawah judul. Nah, setelah kita sorot seperti ini, kita arahkan perhatian ke menu yang ada di bagian atas ya. Kita pilih menu View. Setelah kita pilih, kita arahkan perhatian ke menu Freeze Pens. Kemudian klik. Nah, muncul pilihan ini ya, tiga pilihan. Kita pilih yang paling atas, Freeze Pens. Nah, selesai. Kita sudah bisa lihat judulnya sudah tidak bergerak ya. Mudah sekali, bukan? Nah, kalau teman-teman mau buat judulnya bergerak lagi, itu juga mudah sekali. Kita bisa ubah ke pengaturan yang semula tadi. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, teman-teman. Kita klik menu View, kemudian pilih Freeze Pens, dan klik Unfreeze Pens yang ada di paling atas. Selesai, kembali seperti semula. Inilah tutorial mudah cara membuat judul Excel tidak bergerak ketika di-scroll atau digeser. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next tutorial. Bye-bye!